أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله، kita bersyukur pada Allah سبحانه وتعالى karena Allah سبحانه وتعالى izinkan kita untuk bertemu sekali lagi pada malam ini setelah sekian lama berpisah. Kata orang, alhamdulillah, memang jodoh saya dengan anggrek ini, dengan surau at-taqwa ini agak panjang lah walaupun berpisah. Untuk sementara datang kembali ke anggrek ini, alhamdulillah, dan bersama-sama lagi dengan sahabat-sahabat, tuan-tuan perempuan di surau at-taqwa ini. Dan alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana saya diberi peluang ya untuk bersama-sama sekali bersama-sama berkongsi sikit sebanyak ilmu mungkin ya, pengalaman mungkin, dengan tajuk yang dipilih fiqh ta'addud ataupun fiqh poligami. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Yunus, pengurusi surau kita, Ustaz Adil, ramai sahabat-sahabat kita kat sini, ahli jatuh kuasa surau At-Taqwa, alhamdulillah. Jadi bila saya pilih tajuk fiqh ta'addud ya, ataupun fiqh poligami ini, ia agak sensitif sikit lah ya. Sensitif tu ada sebab dia ya. Sensitif sebab kita mungkin tidak begitu jelas apa sebenarnya konsep, apa sebenarnya kebaikan, apa sebenarnya rahsia-rahsia di sebalik poligami yang disyariatkan oleh Allah SWT. Okay, kenapa saya pilih tajuk ni? Kerana antaranya poligami ni sebenarnya macam juga ilmu-ilmu yang lain. Dia adalah ilmu ataupun hukum yang Allah Ta'ala turunkan kepada manusia kerana sebab-sebab tertentu. Ya? Allah SWT tak turunkan sesuatu itu secara maknanya sia-sia. Tak ada benda yang Allah Ta'ala syariatkan itu sia-sia. Ya? Kita kena faham bahawa apa saja yang disyariatkan oleh Allah SWT wajib, mesti bagus. Walaupun kadang-kadang tak kena lain kehendak kita. Orang kata poligami ni sakit. Ya, memang sakit. Tapi kalau ada kebaikannya, ya, kenapa tidak? Walaupun sakit, banyak benda-benda sakit yang Allah syariatkan kepada umat manusia, orang Islam ni. Saya harap kalau ada apa ni muslimat di sebelah tu, dia boleh berlapang dada sikitlah untuk perbincangan kita. Bukan saya nak kempen orang berpoligami, tak. Saya nak cerita je. Kalau nak bersedia, cukup syarat, ahlan wa sahlan, silakan. Kalau tak, jangan. Sama juga pesan kita pada orang nak kahwin. Nak kahwin, use dia, cukup syarat. Kan? Ada kemampuan, ahlan wa sahlan, silakan. Tapi kalau tak syarat, seorang pun tak boleh nak kahwin. Usah ke? Dua, tiga macam saya ni. Kan? Dia ada syarat-syarat. Dalam Islam, diletakkan syarat-syarat. Alhamdulillah. Jadi kita kena berlapang dada. Kenapa? Kerana setiap apa yang ditetapkan Allah Ta'ala wajib dan mesti kita yakini dia mesti baik. Walaupun manusia tak suka. Saya buat contoh yang mudah. Saya tadi sempat mendengar ceramah apa Ustaz Azhar Idrus ya. Ada orang tanya pasal poligami ni menyakitkan. Betul, dia kata bersunat pun sakit. Cantik juga dia punya contoh. Bersunat pun sakit, tapi kenapa Allah Ta'ala syariatkan dia? Sebab ada kebaikan dia. Jadi, dan banyak lagi perkara-perkara lain yang sakit, yang payah, yang sukar. Contoh kita ambil yang mudah. Mungkin zaman kita dah tak berlaku benda tu, tapi peperangan jihad di jalan Allah Ta'ala adalah sakit. Ya, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Ya, Allah Ta'ala mewajibkan qital, perang, bunuh, jihad, syahid, menyakitkan. Wa huwa kurhul lakum. Kamu tak suka, siapa suka? Ya, siapa suka masuk perang mati? Walaupun mana kalau keyakinan dia hebat, memang tak apalah, mati syahid tak ada masalah. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada benda yang engkau kamu tak suka tapi dia baik bagi kamu. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum. Ada benda yang kita suka tapi tak
tak baik bagi bagi kita. So baik tak baik ni kita kena tengok bukan neraca kita manusia, sebab otak kita ni dia terhad. Otak kita ni sehebat mana pun dia, dia terhad. Dia tak boleh pergi lebih daripada apa yang dia, dia nampak di hadapan mata dia, yang boleh difikirkan, yang yang mana pernah dia dengar, yang barulah dia boleh boleh maknanya buat judgement. Ha, maknanya sama dia baik atau tak. Tapi lebih daripada itu dia tak boleh. Sebab apa? Sebab manusia ni dia dia ada nafsu. Manusia ni dia ada emosi. Eh, manusia ni banyak benda-benda yang menghalang dia untuk menerima kebaikan. Ya. Yeah? Ha, jadi sebab itulah kalau kita tengok juga dalam undang-undang jenayah syariah pun, ya. Yeah, kenapa orang tak terima contohnya hudud? Kenapa orang menentang? Antaranya ialah kerana tak faham. Ya, yeah, dia tak tahu apa hikmah-hikmah. Memanglah potong tangan sakit. Tapi apa kesan di sebalik sakit itu? Kesannya orang tak mencuri lagi. Apa kesannya direjam sampai mati berzina? Kenapa? Kerana bila kena rejam, yang pertamanya memang tak buat dah lah. Sebab dah mati kan? Ha, dah mati nak buat macam lagi kan? Ha? Ha. Kemudian yang penting lagi ialah orang belajar daripada situ. Itu matlamat. Tapi ramai orang tak faham. Jadi samalah keadaannya dengan poligami ni. Ha? Poligami ni sebenarnya dia sakit ya, kalau kita tidak dapat menerimanya dengan redha. Oh, masalah nak redha ni payah ni. Eh, ha, tak apa, kita pelan-pelan dulu. InsyaAllah mudah-mudahan. Yang penting sekali ialah kita faham. Sekali lagi saya nak jelaskan bahawa ya, setiap apa yang kita kena yakin, wajib kita percaya. Bahkan kalau kita tidak yakin, bahkan kalau kita menentang salah satu daripada hukum-hukum Allah SWT, maka dia akan menggugat akidah kita. Ha, berat tu. Ya, cerita poligami ni bukan cerita main-main kedai-kedai kopi tak. Cerita ni cerita boleh kait dengan akidah. Artinya kalau ada orang menentang, apalah poligami ni? Mana, kenapa orang tak nak buat poligami ni? Contohnya, menyusahkan orang perempuan. Ha, boleh menjejaskan akidah. Berat tu. Eh, bukan main-main. Eh, ya, sebab itulah bila kita cerita pasal poligami, dia adalah satu cabang hukum Allah SWT di bawah fiqh al-munakahat. Di bawah fiqh al-munakahat. Cuma dia tidak dipilih oleh kebanyakan apa ustaz, penceramah, dia tak pilih sebagai fiqh poligami tu. Setakat ni jarang saya jumpa lah. Saya tak jumpa lagi setakat ni. Ha, tapi entah macam mana Allah ilhamkan, okey tak apa. Kita pergi against the odd lah. Maknanya buat benda yang agak berbeza sikit. Eh, supaya apa? Supaya ia mudah-mudahan dapat menarik perhatian orang untuk memahami lebih tentang poligami, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan, insyaAllah ya, dia seanggrek ini insyaAllah menjadi apa nama ni, pioneer kan dalam projek poligami besar-besaran. Allah Alam. Jadi Ustaz Yunus insyaAllah kena jaga-jaga sikit eh? Okey, tuan-tuan, rahmatullahi Allah Subhanahu Ta'ala. Satu lagi fakta yang wajib kita percaya dan yakin, dan saya selalu pesan kepada orang perempuan, saya mengajar dekat Yusin pun selalu pesan. Ya, even dalam Facebook pun saya selalu cerita benda-benda ni. Macam samalah, bukan nak kempen orang tak, nak bagi kefahaman supaya kita lebih terbuka lah. Kita lebih terbuka. Baik, ada ramai orang takut pasal poligami. Saya kata jangan takut. Ya? Jangan takut tentang poligami. Sebab apa? Mustahil. Ha, saya cakap mustahil. Mustahil poligami itu berlaku dalam kehidupan kita. Sama ada lelaki ataupun wanita. Lelaki dia pun poligami lah. Yang perempuan bermadu. Mustahil ia berlaku kecuali. Ha, kecuali apa? Kecuali ianya sememangnya sudah termaktub di azali. Ia sudah termaktub di azali. Kalau memang itu ketetapan Allah, dia wajib berlaku. Ha, ini lain apa ni? Kalau ia ketetapan Allah, memang tertulis di azali, wajib berlaku dan tak ada manusia, tak ada jin, tak ada makhluk, tak ada apakah, apatah lagi kalau isteri-isteri kita nak halang, tak boleh nak halang. Sebab apa? Kalau memang itu termaktub, wajib dan mesti berlaku. Mudah kan? Mudah je sebenarnya. Eh? Sebab apa? Sebabnya memang kita yakin dalam dunia ni satu benda pun ni, hari ni kita duduk sini, Ustaz Yunus duduk kat situ, Ustaz Adi duduk kat situ, semua siapa-siapa apa Pak Senan kat situ kan, ini semua berlaku adalah di bawah ketetapan Allah. Saya duduk hari ni di sini pun di atas ketetapan Allah, takkan berlaku kalau Allah Ta'ala tak izin, betul?
Jadi sebenarnya kehidupan kita, kematian kita, kahwin, kahwin itu kahwin satu, kahwin dua, kahwin tiga, semuanya itu termasuk dalam ketetapan qada dan qadar Allah. Ya. Artinya senang tak kalau kita boleh berkeyakinan macam kita berkeyakinan dengan semua benda-benda yang berlaku dalam hidup kita. Kita berkeyakinan bahawa rezeki itu di tangan Allah. Carilah, cari dapat. Alhamdulillah, memang sah itu rezeki kita. Kan? Macam nak kahwin juga. Ha, ni kahwin seorang pun sama juga. Cari-cari, seorang jumpa tak jadi. So, dua, tiga tak jadi. Empat tak jadi. Lima jadi. Yang keenam baru jadi. Kenapa? Kerana yang keenam itulah yang ditentukan oleh Allah. Dan saya percaya ramai juga suami-suami yang berusaha. Ha, Ustaz Yunus tak tahulah. Dah berusaha ke? Sedang berusaha ke? Aku dah ada ke? Allah Allah. Ustaz, usaha, okey. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Ini ada sedikit pengalaman lah. So saya mengajar ni bukan nak cerita pengalaman saja, tak. Pengalaman tu kalau kebetulan dia betul baik, itu bolehlah saya kongsi. Kalau kebetulan dia tak berapa baik, maka itu bukan saya, orang lain. Khususnya kalau menyentuh isteri-isteri kita, sebab kita takut ya perbincangan kita nanti boleh menyentuh mana contoh isteri kita, takut terasa pula. Sebenarnya apa yang saya cerita bukan sebahagian yang kecil tu, mungkin sebahagiannya adalah perkongsian. Baik. Kalau nak ikutkan hati saya, nak kongsi sikit. Tuan-tuan, masa saya kahwin umur 23 tahun. 23 tahun, sahaja lah. 23 tahun dah kahwin. Alhamdulillah. Sekarang ni umur 55 tahun. Artinya dah 32 tahun berkahwin, alhamdulillah. Ya, cucu pun dah ada 4. Anak baru 15. Alhamdulillah. Isteri baru 3. Alhamdulillah. Kalau dapat lagi, saya tidak akan menolak. Sebab itu ketetapan Allah. Ketetapan Allah. Jadi bila kita sebut ketetapan Allah, ada orang kata, ialah dah cari, ialah dah menggatal. Dapatlah. Baik, tak apa. Kita terima je. Tak apa, sebagai satu hujah, kan? Hujah ni simple je. Cuba tengok kat luar sana, tanyalah lelaki-lelaki mana. Kalau ikut survey yang saya buat, borak-borak dengan kebanyakan lelaki, 90% ada keinginan. Boleh kita buat survey sekarang tak? Siapa yang tak ada langsung, tak ada niat langsung nak berpoligami, tak ada langsung. Tak apa, orang tak nampak tak apa, angkat tangan. Okey, dia tanya satu lagi. Siapa yang ada niat? Ada niat pun tak, tak ada niat pun tak ada. Duduk tengah-tengah tu, mana malu kan. Orang lelaki ni bukan tak malu sebenarnya, bukan orang perempuan je malu pasal buat poligami ni, orang lelaki pun pemalu sebenarnya nak mengaku, tapi tak apa. Katalah, berdasarkan pada survei yang saya buat, ramai yang berkeinginan nak kahwin. Dia memang sebab apa? Sebab poligami ni sama macam berkahwin sebenarnya. Cuma poligami ni dia punya martabat tinggi. Dia kahwin dia ada martabat juga, tuan-tuan. Satu, martabat paling bawah. Yang kedua, ini bukan martabat dia di sisi Allah. Tak seperti orang kahwin ramai itu dia baik, dia hebat dengan Allah. Ini martabat perkahwinan. Ya? Martabat yang pertama ialah martabat isteri satu. Itu martabat paling bawah sekali. Majoritinya macam tu. Ramai. Okay? Martabat naik sikit, tak pangkat dia, ada seorang. Naik kedua, naik. Martabat yang seterusnya. Kedua, yang paling top ialah kalau ada empat orang. Dalam martabat perkahwinan. Yeah? Ha, jadi bukanlah maksudnya bila dia kahwin ramai dia iman dia takwa dia meningkat, tidaklah. Tapi artinya kalau kita tengok dari sudut perkahwinan, dia ada martabat-martabat dia. Yeah? Dan nak capai daripada martabat yang paling bawah ke atas itu pun masya-Allah, cabarannya luar biasa. Ha, nanti kita cerita tentang cabaran-cabaran. Anak kena tahu lah tu belakang tuan-tuan. Cabaran-cabaran tu jangan seronok dengar cerita. Oh kahwin, wah nampak orang seronok, happy kan. Kita pun nak juga. Cabaran tak tahu lagi. Sama juga macam tengok orang bisnes. Excited tengok orang rumah besar, kereta besar kan. Menjalan, ya, duit pergi, Masya Allah. Ha, satu beg seguni tu buat duit pergi bank. Contohnya seronoknya. Kita tak tahu kesusahan-kesusahan yang dia dihadapi. Kan? Sama jugalah dengan tengah poligami ni. Jangan tengok manisnya saja. Banyak lagi kepahitan-kepahitan yang mungkin saya akan kongsi nanti insya-Allah biznillah. Ya. Baik, jadi berbalik pada pesanan saya tadi bahawa jangan risau sama ada, khususnya bagi wanita lah. Tak payah takut apa-apa.
tak akan berlaku sesuatu kecuali dengan izin Allah. Ya? Okey. Boleh apa yang kita cerita tadi? Okey, kita kata tak akan berlaku kalau tak izin Allah, maka orang kata, oh yalah dah cari. Okey, berapa ramai yang mencari tak dapat. Okey, kenapa tak dapat? Dia nak, memang duit ada. Ya? Segala-galanya ada. Perempuan yang nak kahwin pun ada. Orang kaya, duit banyak, pangkat besar, nak kahwin. Kenapa tak dapat? Kalau yang menentukan kahwin atau tidak itu lelaki, makhluk itu bernama lelaki, kenapa tak dapat? Sebab tidak tertulis di Lauh Mahfuz. Tak ditulis di alam azali. Sejak azali tidak tertulis. Dalam kitab kehidupan dia tu, daripada mula lahir sampai mati, tak ada. Tak ada perkataan poligami. Orang ni tak poligami, buatlah macam mana pun, tungan langgang macam mana pun, tak akan dapat poligami. Ha, tapi janganlah mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Sebab apa? Sebab kita tak tahu ada ke tak tulis. Carilah, usahalah, buat preparation lah, buat planning lah. Kalau memang hati ada niat. Kalau akhirnya sampai pencen, sampai mati pun tak dapat, asah lah. Confirm tak ada dalam tulisan. Senang kan? Senang sebenarnya. Kalau kita berkeyakinan dengan ketetapan Allah SWT. Sama juga dengan orang perempuan. Orang perempuan, kalau memang tidak ada tertulis dalam azali, ya, biarlah suami dia nak buat apa benda pun, nak cari ke, nak kontak sana, nak kontak sini, nak jumpa sana, nak bukan biar dating tu, tak, maknanya nak cari. Sebab kalau tak ditentukan, confirm mustahil suami kita berkahwin lain. Tak mungkin. Cuma usahalah supaya kita jadi isteri yang terbaik. Supaya sebab-sebab untuk suami kahwin tu dah tidak ada. Saya kahwin, tuan-tuan, yang kedua selepas 20 tahun. Kenapa selepas 20 tahun? Sedangkan first time bila saya kahwin dengan isteri, saya cakap, terang-terang saya cakap dengan isteri, cita-cita seorang lelaki kahwin lebih daripada satu. Mula-mula kahwin, tuan-tuan, dah cerita dah supaya kepada isteri. Supaya apa? Supaya bagi saya itu adalah preparation. Preparation sebab takut terkejut. So bagi tahu awal-awal supaya apa? Supaya isteri kita, laki aku ni memang nak kahwin. Dalam kepala dia dah ada. Cuma persoalannya bila aje. Itu tips lah, tuan-tuan, eh. Itu tips. Kalau beranilah. Kalau tak berani jangan buat, tuan-tuan. Kan balik tidur surau, eh. Insya-Allah. Okey, baik. Yang penting sekali, tuan-tuan, ya? Belajar tentang apa-apa saja ilmu adalah satu perkara yang dituntut. Bahkan kalau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum syarak, maka wajib kita belajar. Ya, sebab itulah bila kita cerita poligami jangan lihat sama ada kita nak buat tak buat, tu lain cerita. Yang penting biar tahu dulu. Selit belok poligami. Apa itu poligami? Kenapa Allah Taala syariatkan poligami dan sebagainya. Lepas tu kalau nak buat judgement, kalau kita nak terima tak terima, tu lain cerita. Tapi jangan sekali-kali kita menolak hukum Allah, jangan kita mempelekeh-lekehkan hukum Allah. Jangan kita pergi melawan hukum Allah. Kalau kita tak reda, tak ada masalah. Tak reda tu artinya natural. Isteri, tuan-tuan, kalau tak nak tahu, balik nanti jumpa isteri bagi tahu. Nak test. Tadi ustaz mengajar dekat surau, dia kata, ya, yeah, maksudnya suatu benda ni tidak akan berlaku dengan izin Allah, kecuali dengan izin Allah. Maka kita pun memberanikan diri kita. Cakap, darling, berdasarkan apa yang abang belajar tadi kat surau, ya, sesuatu benda tak akan berlaku kecuali dengan izin Allah. Termasuklah poligami. Itu je ayat dia. Tengok test macam mana. Ya? Kalau isteri kata, okey, betul bang, betul, saya setuju. Dan ada peluang. Sebab nak sebut poligami depan isteri ni pun, subhanallah, bukan satu perkara yang mudah. Pol sebut pol pun dah. Dah lari macam lah. Itu peluang apa lagi tu? Sedang nak panggil sebut polis sebenarnya. Tapi apa bercadang nak jumpa, nak tak boleh. Poligami ni terlalu sensitif. Tapi kalau dia boleh menerima bahawa tidak ada satu pun dalam dunia ini berlaku kecuali dengan izin Allah, termasuk poligami, maka harapan tu sedikit cerah.
Ha, sedikit sedikit cerah. Belum lagi tentu. Itu ala abang cakap je pandai eh. Cakap apa? Gerbang gerbung kan, tapi buat tak kan. Ha, tu suami isteri pun kadang-kadang dia faham, dia tahu tengok kita macam mana eh. Baik. Kemudian kenapa saya nak cerita apa nama pasal poligami ni? Ya. Pertamanya dia jaranglah seperti yang kita jelaskan tadi, dia tak berapa banyak diceritakan. Dengan harapan bila kita cerita tentang poligami, dah jelas tentang poligami ya, maka dia akan mengelakkan kekeliruan-kekeliruan. Ramai orang salah faham tentang poligami. Ada orang kata poligami ni maknanya Allah Ta'ala buat, maknanya sebenarnya tidak sepatut ada. Itu ramai orang mendakwa. Ramai orang yang apa nama ni menentang poligami kerana apa? Kerana dia lihat bahawa suami itu gagal tak berlaku adil, bila poligami bercerai-berai, bila poligami banyak masalah kewangan. Jadi itu di antara apa nama ni apa yang selalu disebut-sebutkan oleh orang yang menentang poligami. Sebenarnya jangan menentang poligami. Ya? Yeah? Kalau kita tengok mudah je. Allah Ta'ala menghalalkan makan dan minum. Kulu washrabu wala tusrifu. Allah Ta'ala kata jangan kamu berlebih-lebihan. Makan lebih boleh dapat sakit? Boleh dapat sakit. Ya, makan banyak gula boleh dapat sakit. Gula halal ke haram? Gula halal. Makan nasi halal ke haram? Halal. Tapi bila makan banyak dia memudaratkan, maka kita pun kata oh, tak bagus nasi, tak bagus gula, tak bagus garam, tak bagus semua, maka kita kena haramkan semua ni. Tak bolehlah. Salahlah. Eh? Mana kalau ditakdirkan ada orang yang berpoligami tidak adil. Ada orang yang berpoligami, maknanya tidak berlaku adil pada isteri-isteri dia, ya? Ataupun tidak menjalankan tanggungjawab dia, cuai tanggungjawab terhadap isteri, tanggungjawab kepada anak-anak, nafkah tak bayar, jak balik jarang-jarang, tidak berlaku adil. Ya? Bila kahwin je yang pertama tu, ha, masya-Allah. Yang baru kahwin tau, mulalah bermalam banyak kat situ kan. Balik-balik sekejap 3 minit kat rumah yang lama contohnya. Memanglah tak ada lah. Tapi jangan kata poligami tidak bagus. Bukan poligami tak bagus, orang yang mengamalkan itu yang tidak bagus. Jadi adakah nak haramkan poligami, nak menentang poligami? Tak. Nak tentang-tentanglah orang yang salah tu. Kan? Ha, itu kaedah dia yang sebenar. Jadi sebab itulah kita nak supaya biar ni jelas ya, jelas. Yang ketiganya, kenapa saya pilih tajuk ini ialah kerana saya sendiri pun alhamdulillah ada sikit pengalaman. Bukan orang yang hebat, tuan-tuan, tapi ada pengalaman Allah Ta'ala izinkan, dah memang confirm tertulis di Lauh Mahfuz, memang saya setakat inilah, setakat ini kahwin 3. Alhamdulillah. So, jadi saya nak kongsi sikit sebanyaklah. Pahit manisnya segala-galanya ya, supaya kita dapat berkongsi insya-Allah tuan-tuan ya. Yang baik itu semuanya daripada Allah Subhanahu taala. Baik. Sebelum kita pergi lebih jauh sikit ya, untuk kita masuk itu baru mukadimah dia lah. Tuan-tuan, mukadimah tentang poligami ini. Dan dalam berbincang tentang poligami ini tuan-tuan, dia kita perlu bersedia sedikitlah. Perlu bersedia sikit. Bersedia macam mana? Dari sudut minda dia lah, kekuatan minda dia. Jadi kalau sebenarnya apa saja yang berlaku dalam dunia ini, kalau kita boleh yakin sama juga keadaannya dengan poligami, maka tidak ada isu ya? Hari ini isunya kenapa? Isunya bukan kita kata nak salahkan perempuan. Tak. Perempuan fitrah dia, Allah Ta'ala jadikan dia cemburu. Kita dengar banyak kisah-kisah tentang isteri-isteri Nabi SAW pun mereka juga cemburu. Ya? Tapi tidaklah sampai dia maknanya menentang Nabi SAW. Dia tidak sampai melakukan sesuatu yang hingga boleh menyebabkan makna huru-hara berlaku pada apa ni, kekecohan yang besar. Tapi dia secara umumnya benda yang natural, benda yang fitrah. Maknanya adalah bertuah ya, bagi orang yang berpoligami tapi hidupnya tenang. Saya, abang saya berpoligami. Agaknya kami ni memang keturunan poligami lah tuan-tuan. Mungkinlah kot. Ya? Mungkin kata genetik pun mungkin ada juga lah kot. Eh? Sebab atuk saya, Nikmat. Ya? Nikmat ni dikahwin 4 orang. Ya? 4 orang. Tapi sampai dekat ayah saya, ya? Ayah saya tak jadi. Bukan tak ada niat, tak dapat. Tak dapat sebab tak tertulis lah tu. Adalah sebab-sebab macam-macam lah. Eh? Jadi bila saya kahwin, saya beritahu kat ayah, ayah tak apalah arwah ayah. Ayah tak apalah ayah.
Ni Syihab. Nama saya kat kamu Syihab. Tapi Syihab wakilkan untuk ayah. Lepas tu abang pun juga, abang dua isteri, alhamdulillah. Jadi benda tu benda yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu taala, ya. Jadi tuan-tuan dan hadirin Allah Subhanahu taala. Okey. Jadi bila cerita tentang poligami, kita kena buka sikit minda kita, buka sikit minda kita supaya kita dapat menerima hakikat. Yang hakikat ini cuma dapat diterima masa bila? Bila kita berada dalam keadaan tenang dan tidak emosi. Dan kita boleh berkeyakinan setiap apa yang berlaku adalah ketetapan Allah. Okey, baik lelaki kalau dia memang nak, dia kena buat preparation. Dia tidak boleh terjah macam tu. Macam kita kahwin pun. Kadang-kadang 2-3 tahun menyimpan duit. Nak kahwin kan? So, sama jugalah dengan poligami. Dia kena buat preparation dan sebagainya. Baik, bagi wanita pula, dia kena terbuka minda dia dan mengetahui dan meyakini sepenuhnya seperti mana kita ulang-ulang banyak kali bahawa tidak ada sesuatu pun yang mungkin akan berlaku kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Jadi kalau kita dapat berpegang kepada beberapa prinsip asas, maka insya-Allah poligami, apa saja cubaan-cubaan yang datang kepada kita, kita mudah untuk menghadapinya insya-Allah. Baik, tuan-tuan, minta Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk pada takrifan poligami. Saya rasa tidak ada masalah lah tentang poligami. Sebut ya poligami, faham sangatlah. Khususnya orang perempuan lah kan. Kalau tak dia tak faham, dia tak marah. Kan? Dia faham lah tu. Jadi poligami secara umumnya ialah berkahwin lebih daripada satu. Kalau lebih daripada satu, dipanggil poligami lah. Ataupun dalam bahasa Arab sebut ta'addud az-zawjat. Ta'addud itu berbilang-bilang. Az-zawjat ni isteri-isteri. Mana lebih daripada satu. Baik. Itu istilah dari sudut bahasanya lah. Baik, orang yang kebanyakannya yang tidak berpoligami dipanggil orang yang mengamalkan monogami. Monogami itu seorang. Seorang. Dia setia kepada seorang. Alhamdulillah. Bersyukurlah orang-orang perempuan yang dapat suami yang tidak berpoligami. Dan orang yang perempuan-perempuan yang mempunyai isteri, suami yang berpoligami, maka dia kena banyak lagi bersyukur. Sebab sebenarnya banyak sebenarnya hikmah-hikmah, banyak apa ni, kebaikan-kebaikan yang ada sebenarnya di sebalik poligami ini. Baik, ada lagi istilah, tapi ini pelik sikit. Ini pelik sikit, tidak sama dengan apa yang ada yang kita amalkan ikut syariah. Dia panggil apa? Satu istilah polyandry. Tuan-tuan pernah dengar polyandry? Polyandry ni dia bertentangan dengan poligami. Kalau poligami, suami berkahwin ramai. Polyandry, isteri berkahwin ramai. Ada berlaku tuan-tuan? Ada berlaku. Di mana? Banyak berlaku. Di Kenya ada berlaku, di Tanzania ada, di Tibet ada, India ada. Di India ni ada seorang perempuan namanya Rajo Verma. Rajo Verma dia dikahwin 5 orang suami. 5 orang suami tuan-tuan. Suami tu siapa dia? Adik-beradik semua. 5 orang tu adik-beradik kahwin dengan seorang. Ini polyandry. Ini tentulah ia bercanggah dengan hukum syara'an, tapi ada diamalkan sampai sekarang tuan-tuan. Sampai sekarang masih ada yang mengamalkannya. Itu polyandry. Okey. Baik. Kemudian kita sentuh sikit tentang sejarah, sejarah poligami. Sebenarnya tuan-tuan, poligami ni bukan benda baru. Poligami ni bukan benda baru. Bukan di bawah syariat Nabi SAW, syariat Islam. Tetapi dia berlaku di zaman-zaman sebelum kedatangan Islam lagi. Maksudnya sebelum syariat Nabi SAW, di zaman-zaman para anbiya dulu, kita tahu bahawa semuanya, boleh katakan hampir ke semua para anbiya berkahwin lebih daripada satu. Kalau kita tengok sejarah, kalau kita tengok sejarah Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim berkahwin dengan siapa? Ada Siti Sarah, Siti Hajar. Kemudian Nabi Yaakob ada 4 orang isteri. Nabi Musa ada 2 orang isteri. Nabi Sulaiman lagi hebat, ratusan isterinya tuan-tuan. Ratusan. Sama juga Nabi Daud, ramai juga. Tapi tak disebutkan berapa, tapi mungkin cecah ratus juga lah. Kemudian Nabi Muhammad SAW yang terakhir ialah 9 orang seperti mana kita tahu. Jadi sebenarnya bila kita sebut tentang poligami ini, sama juga dengan konsep perkahwinan, dia adalah fitrah. Fitrah. Fitrah yang Allah Ta'ala jadikan. Memang sebab tu lelaki ni, orang perempuan dia tak boleh kata, oh ini suami aku, seorang-seorangnya tak boleh. Sebab Allah Ta'ala jadikan orang lelaki memang kotanya ada 4. Memang semua lelaki dijadikan kotanya 4. Cuma
Buat tak buat? Jadi tak jadi? Nah, ditakdirkan ia berpoligami ataupun tak. Tapi dia memang ada kotanya empat. Atau kena faham tu. Orang lelaki kena faham. Orang perempuan pun kena faham. Orang perempuan pun kena faham bahawa dalam kota dia yang dijadikan oleh Allah SWT secara fitrahnya, dia ada empat kota. So kalau kita bersedia untuk mengisinya dan maknanya mencukupi syarat-syaratnya, ayo. Sebab kotanya memang ditentukan oleh Allah SWT. Fitrahnya macam tu. Nah, sebab ia, sebab itulah daripada zaman-zaman terdahulu, sejak zaman-zaman apa kita lihat tadi, zaman nabi-nabi terdahulu pun telah pun diamalkan. Jadi bukan benda yang asing, ya. Bukan benda yang asing. Artinya syariat Nabi SAW datang cuma membenarkan, ya, membenarkan apa yang telah pun diamalkan di zaman-zaman dahulu, ya. Jadi ikut syariat Allah SWT. Apa syariat yang terdahulu, kalau sekiranya ya tidak ada percanggahan dengan hukum syarak, maka dia boleh terus diamalkan, ya. Baik, tuan-tuan, rahmat Allah Subhanahu taala. Kalau kita tengok juga di zaman-zaman dahulu pun, zaman bukan setakat para anbiya, di banyak bangsa-bangsa yang di seluruh dunia pun, di Rusia, di China, di India, ada berbagai-bagai negara, di Afrika dan sebagainya, memang apa namanya, poligami adalah satu amalan-amalan biasa yang dilaksanakan, diamalkan, ya. Baik. Tuan-tuan, agak-agaknya kenapa orang perempuan ini menentang poligami? Agak-agak. Kita bercakap bagi pihak perempuan. Boleh ke? Ya? Boleh. Okey, baik. Antara sebab, dia ada banyak sebab, ya. Dia ada banyak sebab kenapa orang perempuan, ya, tak suka orang lelaki atau suami dia. Bahkan ada orang kata apa? Ada orang kata, saya bukan menentang poligami, tapi jangan poligami itu suami saya. Sama lah tu, kan? Ayat dia lebih kurang lah tu, kan? Ha, saya tak menentang poligami, tapi asal saja jangan suami saya. Artinya jangan poligami lah suami saya, ya? Kenapa? Dia banyak sebab, ya? Ada banyak sebab. Antara sebab yang ketara ialah kebimbangan, ya? Kebimbangan. Ramai isteri-isteri, ya, yang bimbang bila suami dia berkahwin lain, dia akan apa? Dia akan kurang kasih sayang, dia akan kurang perhatian, dan yang paling menakutkan orang perempuan ialah ketidakadilan, dan lebih menakutkan lagi ialah ditinggalkan. Ha, ini kebimbangan-kebimbangan yang ada dalam benak pemikiran orang-orang perempuan. Sebab apa? Sebab selama dia berkahwin dengan suami dia malam-malam balik. Tak pernah miss. Apa saja dia nak, suami dia akan boleh bagi sebab suami dia mampu dan sebagainya, sebab seorang. Tapi bila dua orang, maka kebimbangan dia lah. Dan ini banyak berlaku, sebab tu kita tak boleh nak marah orang perempuan juga. Ya, yeah? Kita tak boleh nak marah orang perempuan juga. Bila dia marah, kita nak berpoligami. Sebab contoh-contoh yang baik tak banyak sebenarnya. Kalau kita tengok di luar sana, ramai orang yang berkahwin berpoligami ada banyak masalah. Jadi bila banyak masalah, apa yang berlaku? Orang perempuan takutlah. Sebab itulah bila saya buat mana kuliah-kuliah sebegini, saya mengharapkan supaya akan lahir orang-orang yang berpoligami yang bagus, yang boleh jadikan contoh dalam masyarakat. Ya, yang tidak menakutkan lagi orang perempuan. Oh, tengok ini bagus, ini poligami. Okey, ini poligami, okey. Ustaz Yunus, okey, tak ada masalah. Contoh. Ustaz Yunus saja. Ini masih mulut ni jadi ni, insyaAllah ni. Okey, tuan-tuan, eh? Itu gurauan yang saya inuh, eh? Itu gurauan, eh? Okey. Baik. Jadi bagaimana kaedah untuk menangani keadaan demikian? Okey, kita kena pastikan, berikan keyakinan kepada isteri kita. Ini macam bagi tip sungguh ni, eh? Maknanya perkongsian, tuan-tuan, eh? Sebab dia ada masalah. Artinya kalau sekiranya, ya, seorang lelaki itu memang berkemampuan. Okey, pertama kita kena tengoklah. Of course, dalam bila kita nak berkahwin seorang pun, kita kena tahu kena ada kemampuan dari sudut fizikalnya, kemampuan dari sudut hartanya dan sebagainya, ya. Sama juga bila kita nak tambah, I think kita kena tambah tanggungjawab. Kalau contohnya sebelum kita berkahwin, ya, masa kita berkahwin seorang, kita gaji RM2,000 itu hanya cukup untuk seorang, tuan-tuan. Kalau tambah jadi masalah, maka tak boleh, tak cukup syarat.
Tapi tiba-tiba lepas kita kahwin, berkat isteri kita tu maka bertambah daripada 1,000 naik 4,000. Ha. Maka itu sudah membolehkan kita berkat isteri. Kadang-kadang isteri bawa berkat, tuan-tuan. Ya. Ha. Jadi dengan sebab adanya apa namanya pertambahan pada income, sebab itulah isteri kadang-kadang dia risau, ya, kalau suami pendapatan dia bertambah banyak-banyak bonus, banyak-banyak gaji, banyak-banyak pendapatan, income dia risau. Sebab sebelum ni 2,000 cukup untuk dia seorang je. Sekarang jadi 4,000, 5,000, 6,000, 10,000. Ha, dia mula risau. Tapi yang penting tuan-tuan, kalau sekiranya ya, seorang lelaki boleh memberikan keyakinan, betul-betul keyakinan kepada isteri dia bahawa dia boleh menyediakan setiap apa yang ia diperlukan bagi dia, tidak ada perubahan. Akhirnya, kalau contohnya memang suami berbagikan allowance pada isteri 1,000 sebulan, contoh, tak berubah, jalan cantik. Okey. Kemudian suami berjanji bahawa tidak ada perbezaan. Yang ada beza cuma giliran malam. Mana tepat? Tepat. Sebab hak giliran malamnya, hak yang perlu ditunaikan itu hak isteri. Tuan-tuan, sebenarnya berkahwin itu tidaklah begitu susah. Walaupun memang susah. Tapi nak berlaku adil itu yang payah. Setakat nak kahwin senang. Tapi kalau kita kahwin dan perkahwinan kita itu adalah berasaskan hukum syarak agama dan kita takut pada Allah dihisab di akhirat nanti, maka dia akan jadi susah. Sebab nak berlaku adil, tuan-tuan, bukan senang. Saya ambil contoh mudah. Nak berlaku adil bukan senang, tuan-tuan, sebab saya ambil contoh, ini pernah berlaku pada saya, tuan-tuan. Ini pengalaman sikit lah. Pengalaman. Semasa saya duduk di KL lagi tu, bekerja kat UIA, pada satu hari saya rasa amat letih, penat. Penat. Jadi rumah isteri yang kedua tu dia lebih dekat daripada isteri yang pertama. Asalnya nak berehat sekejap tengah hari tu dan malam nak balik. Habis terlalu penat maka tak mampu nak balik. Maka terpaksa bermalam di rumah isteri yang kedua. Padahal malam tu malam isteri pertama. Nak cerita payahnya kita nak maknanya berlaku adil ni. Ya? Jadi saya pun minta izin. Kita suami kena minta izin dekat isteri sebab itu hak dia. Okey, tulis. Okey, malam ni abang tak boleh balik, jangan ganti malam esok, boleh tak? Okey. Lepas maghrib saya berehat, saya tidur. Saya memang penat, eh? Saya tidur. Saya terjaga pukul 1 pagi. Terjaga pukul 1 pagi, tengok jam, tengok mesej tak balas. Masa tu tak ada WhatsApp, SMS, tak balas. Maka apa yang patut saya buat, tuan-tuan? Balik, tuan-tuan. Itu nak cerita payah, bukan senang, eh? Kalau setakat nak kawal, peduli apa? Kan? Kalau kita tak kisah pasal hukum, tak kisah pasal ini, ada tuntutan-tuntutan hukum syaraknya, dan kita takut ini akan dituntut di hadapan Allah SWT, maka kita kena balik. Balik, isteri kita tanya, kenapa abang balik pula? Dia tak jawab. Boleh ke tak boleh? Kita pun kena baliklah sebab itu hak dia. Contoh tuan-tuan, betapa susahnya sebenarnya nak berlaku adil. Jadi itu tanggungjawab. Jadi sebab itu kalau kita boleh yakinkan, saya bila nak kahwin, saya panggil anak-anak. Saya panggil anak-anak yang dah besar lah. Yang dah faham. Saya cakap, okay, anak-anak, Abi nak kahwin. Abi dah ada calon. Dan Abi nak pesan pada anak-anak, kalau hanya sebab Abi kahwin, jangan sekali-kali anak marah ataupun menentang Abi, apatah lagi nak kutuk Abi dan sebagainya. Kenapa? Kerana Abi buat pertamanya mengikut hukum syarak, yang kedua mengikut saluran undang-undang. Tapi ini pesan saya pada anak-anak, tapi kalau Abi gagal, tak tunaikan tanggungjawab, tak balik rumah atau berlaku zalim pada umi, pada anak-anak, cuai tanggungjawab, cuai dan nafkahnya, tak bagi perhatian, kalau Abi mati, ludah tak kubur Abi. Strong statement lah. Tapi kita apa? Kenapa saya cakap macam tu? Sebab saya nak yakin kepada anak-anak bahawa tidak ada satu benda pun yang akan berubah walaupun kita kahwin. Alhamdulillah sampai sekarang pun anak-anak tahu. Malam ni Abi mesti balik. Maksudnya apa tuan-tuan? Bukan senang. Nak letakkan giliran itu kadang-kadang kita kena minta izin. Kena minta izin dengan isteri kita sebab itu hak dia. Dan kalau kita mampu,
Maknanya berlaku adil tuan-tuan dan perlu, maknanya boleh meyakinkan isteri kita bahawa kita boleh berlaku adil dan kita mampu untuk tunaikan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya, walaupun yang walaupun di peringkat awal isteri kita tak suka, isteri kita menentang, isteri kita tak mana soalannya maknanya ialah marah dan sebagainya, kecil hati, lama kelamaan kalau kita boleh membuktikan bahawa kita memang mampu untuk menunaikan tanggungjawab dengan baik tanpa ada sedikit pun perubahan yang berbeza cuma malam, maka kelama kelamaan insya-Allah dengan doa kita insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala akan menyejukkan hati dia, lama-lama dia boleh terima hakikat bahawa oh rupanya ini memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Taala. Maka lepas dia datang senanglah, tak ada masalah lah tuan-tuan, insyaallah hidup aman damai biiznillah. Jadi tuan-tuan untuk Allah Subhanahu Taala, itu sikit perkongsian untuk malam ni, tak boleh banyak-banyak ya. Insyaallah kita sambung minggu depan, banyak lagi ni rahsia-rahsia nak akan dibongkar insyaallah. Salam poligami dari saya untuk tuan-tuan semua, insyaallah yang baik daripada Allah Subhanahu taala, yang lemah yang kurang saya minta maaf banyak-banyak. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.